Berkuat kuasa 1 Mac ini, kontak rapat kes COVID-19 berusia 18 tahun ke atas tidak bergejala dan lengkap menerima dos penggalak tidak lagi perlu menjalani kuarantin. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan mereka bagaimanapun perlu melakukan ujian saringan COVID-19 sendiri pada hari pertama dan hari ketiga dari tarikh akhir perendahan dengan kes positif COVID-19. Dan sekiranya positif, mestilah lapor keputusan itu ke Mahkamah Sejahtera dan menjalani tempoh isolasi sekiranya positif. Tapi sekiranya mereka negatif pada hari pertama dan hari ketiga, mereka boleh terus dengan urusan seperti biasa. Manakala kontak rapat yang bergejala dan yang belum menerima dos penggalak tetap perlu menjalani arahan pemantauan di rumah selama 5 hari. Beliau berkata demikian dalam sidang media perkembangan situasi COVID-19 negara di Putrajaya.